Shalom, senang sekali berjumpa dengan Anda di minggu yang luar biasa ini. Dan untuk beberapa menit ke depan, akan saya sampaikan seputar pengumuman gereja di dalam Tanjung Duren Update. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hadi Utoyo untuk pelayanannya hari Minggu ini yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Telah dibuka kul baru, kul ke-35 pembelahan dari kul influence, yaitu kul share dengan Ketua Awi, setiap Jumat 19.30 untuk segmen GC, dan kul ke-36 pembelahan dari kul kebersamaan, yaitu kul anugerah dengan Ketua Pak Benyamin, setiap Selasa 19.30 waktu Indonesia Barat untuk segmen keluarga. Nah, untuk Anda yang belum bergabung dalam KUL, ayo bergabung di dalam komunitas anak Tuhan dalam wadah KUL atau Community of Love, di mana Anda bisa ngobrol, sharing, berdoa, dan bertumbuh bersama. Jadi, tunggu apa lagi? Pastikan Anda bergabung. Temukan KUL yang sesuai dengan segmen Anda di papan pengumuman setelah ibadah ini. Dan berikut untuk generasi muda yang berusia SMP dan SMA, ini dia segmen khusus untuk kalian semua. Hai guys, buat kamu-kamu yang masih SMP dan SMA, antara usia 12-18 tahun, yuk datang ke ibadah GC hari Minggu jam 10.30 hingga selesai. Ditunggu ya! Dari Junior Church, berikut menuju ke generasi muda di atas 55 tahun, The Seniors Home. Untuk para om tante di atas 55 tahun, mari bergabung di dalam The Seniors Home yang akan diadakan Jumat ini. Dalam gathering ini, selalu mengadakan bernyanyi bersama, game, senam kesehatan, fellowship, kesaksian, inspirasi kehidupan, dan tentu saja makan siang bersama. Ditunggu ya! The Seniors Home Jumat ini 22 Februari sekaligus gathering perayaan Imlek. Ayo, om tante di atas 55 tahun, jangan ketinggalan ya! Running to your arms, the riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace, the light of the world forever. Sekian untuk update minggu ini. Kalau ada pertanyaan apa saja, langsung saja menghampiri para asyir berkemeja batik di dekat Anda atau langsung ke konter depan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan yang lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.